Iya, kayak ini ya, bapak-bapak udah usia sukses gitu. Hello, welcome back to Overview Project bareng gue Yoga. Kali ini gue mau ngebahas action figure dari lagi-lagi Marvel Legends. Dan ini adalah keluaran tahun 2021 ini ya. Cuma action figure yang akan kita bahas adalah salah satu tokoh yang sebenarnya keluaran film yang udah beberapa tahun yang lalu. Nah, ini dari seri Avengers dan Avengers Endgame. Dan yang gue review kali ini adalah Thor. Ini adalah Thor di final battle ya, waktu di Endgame. Jadi dia, ada yang bilang fat Thor, jadi bodinya karena setelah 5 tahun blip, dia agak apa ya, jadi kayak depresi dan overweight, jadi seperti ini. Tapi ini keren banget, kayak dewa gitu malahan jadinya. Oke, gue denger-denger nih beberapa pecinta Marvel Legends itu bilang ini adalah salah satu action figure Marvel Legends yang cukup worth untuk di-collect. Nah, gue jadi penasaran dan gue udah dapet nih sekarang barangnya, mau nge-review bareng-bareng kalian. Sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video of Joe Project berikutnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what is up people? Ini dia action figure yang akan kita bahas di episode kali ini, yaitu Marvel Legends Thor dari Wave the Infinity Saga. Di sini boxnya cukup berbeda dari tampilan box Marvel Legends biasanya ya. Biasanya kan boxnya Marvel Legends tuh yang ada apa nih, kayak ada sayap atasnya gini loh, dan nggak se-deluxe begini. Jadi ini dari penampilan dulu deh. Dari packagingnya gue suka banget, kelihatan lebih deluxe, kelihatan lebih luxurious. Ini mungkin karena spesial ya, jadi dikasih seri Infinity Saga. Oke, packagingnya kayak gini, ada tulisan Avengers Endgame. Jadi ini final battle suitnya Thor waktu ngelawan Thanos ya di Endgame. Dan di sini ada tulisan Legends Series. Habis itu di sini Marvel Studios The Infinity Saga Thor Warning untuk 4 tahun ke atas. Keluaran dari Hasbro, di atasnya kayak gini. Di sampingnya ada art box dari The Avengers. Sama nggak nih? Sedikit berbeda. Captain America-nya sama, tapi ini sisa-sisanya sedikit berbeda ya. Ya, mirip. Sama nggak sih sebenarnya? Ya, kalian lihat sepintas. Sepintas. Agak beda, agak mirip. Ya, gitu deh. Terus bawahnya ini ada legal stuff, seperti biasa. Terus belakangnya kita dapat juga art box Avengers Endgame. Di sini ada Marvel Heroes yang menjadi favorit kita semua. Dan terus di sini ada sedikit profil tentang Thor. Armed with Stormbreaker and Mjolnir, the son of Odin steps onto the battlefield to face Thanos one final time. Ya, jadi memang final battle-nya si Thor dengan penampilan yang lucu kayak gini. Oke, itu packagingnya. Nah, sekarang kita coba unboxing. Jadi di sini ada selotip di atas, tinggal kita sobek-sobek. Udah, itu doang. Jadi dibukanya dari atas. Kalau box Marvel Legends yang biasa, biasanya dari samping ya. Ini dari atas. Kita keluarin. Tada! What do we got here? Wow, bagus cuy. Nih, Thor, kita dapat the whole action figure, udah jadi satu kayak gini. Terus ada aksesorisnya, nih ada Stormbreaker, habis itu ada Mjolnir. Terus ada dua telapak tangan tambahan, satu set kayak gini. Ini yang default, yang menggenggam ya. Terus ini ada lightning effect-nya. Okay, so let's get him out from the blister. Keren banget sih ini. Maksudnya ada beberapa yang kayak nganggep lucu gitu ya. Si Thor dengan body kayak gini, tapi kelihatan sangar menurut gua. Oh, ada cape-nya. Bener, ada cape-nya. Wait, how? 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 Jadi cape-nya di luar begini. How can I get him out? Okay. Let's see. Kayak yang ngeluarin tisu dari kotak tisu gak sih? Tet, 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 tet. Am I doing this right? I don't want to break the blister. Wow, sangat well thought ya packagingnya sampai kayak begitu. Okay, here you go, Thor, the son of Odin, in his final battle suit Endgame. Ih, keren. Oke, terus ini tadi ya aksesorisnya udah gue sampaikan. Nanti kita akan buka satu persatu. Jadi ini penampakan close up dari Thor. Ini kita bahas pertama dari head sculpt-nya dulu ya. Do you like it? I like it. I really like it a lot. Menurut kalian gimana guys? Ini bagus banget ya. Jadi dari rambutnya yang emang dia gondrong ya waktu 5 tahun setelah blip, ya gondrong. Jadi di sini buratan rambutnya juga di sculpt dengan bagus. Man bun kayak begini, lucu banget. Terus jenggotnya juga dikepang. Gepang sedetil ini. Ini props to Marvel Legends for creating this. Dan matanya ini putih gitu ya, jadi kayak Storm di X-Men. Jadi ini menggambarkan ada beberapa scene di mana dia waktu ngeluarin kekuatannya, dia ekspresinya kayak gini. Keren, kayak dewa gitu ya.
emang dia anak dewa kan. Terus ini ada Scar-nya, jadi kalau pas di film apa ya, dia ada yang pakai eye patch, di Infinity War juga kayaknya masih pakai eye patch, atau udah lepas ya, gue agak lupa. Tapi pokoknya ini ada bekas lukanya, gue gak begitu ingat yang di jidat tuh karena apa, tapi ya, ini kita dapat detail muka yang bagus. Terus untuk artikulasinya, kepalanya bisa diputar kayak gini, tapi gak bisa, oh bisa, kita paksa, karena ini bahannya rubber gini ya, karet, jadi bisa 360 derajat, terus kalau di atas bawahnya gak terlalu ini ya, neck joint-nya gak terlalu leluasa, karena ketahan juga nih di belakang, kalau kita mau dangakin itu gak terlalu ekstrim gitu, tapi ya bisa lah gitu, untuk digerak-gerakin, kalau mau angle-nya diubah-ubah, nengok, itu bisa. Terus badannya, ini dia kasihan juga sih ya, setelah kalah sama Thanos di Infinite War itu kan dia kayak PTSD gitu ya, kayak depresi. Ini gue udah gak spoiler karena itu film udah tahun berapa. Jadi ya dia kayak self-blaming, terus dia makan terlalu banyak, akhirnya membengkak seperti ini. Tapi he still looks cool anyway. Terus ini armornya, armor suitnya kayak gini, ada detail-detailnya bagus, rapi, dan paint jobnya juga bagus. Ini kalau kalian pernah lihat Marvel Legends yang Infinity War, yang dia badannya masih Chris Hemsworth banget, itu bagian lengannya scale ini tuh nggak terlalu gelap kayak gini, jadi menurut gue ini lebih akurat. Oke, ini bisa dilihat close up-nya. Ini kalau kita raba juga ada ininya ya, geriginya ya, ada sisik-sisiknya gini, which is good. Terus lengannya bisa dibentangkan sejauh ini. Apakah ini butterfly joint? Kayaknya iya ya. Terus rapet kayak gini. Nah, ini nggak bisa rapet banget karena di sininya tebel. Jadi kalau kita paksa begini, dia akan merenggang lagi. Ini nggak bisa ke atas ya, jadi mentok di sini, tapi bisa ke atasnya kayak gini. Oh, bisa sampai belakang. Terus bisa kayak gini. Oke, terus ini bisa diputar kayak gini juga. Keluar. Standar lah Marvel Legends ya. Untuk pergelangan tangannya juga bisa diputar-putar kayak gini. Ada ball joint-nya. Oh, tapi nggak ada hinge-nya ya. Jadi ini cuma bisa digerak-gerakin dikit. Oke, terus perutnya segendut ini. Jangan body shaming. Selain itu, ini ada ab crunch-nya ya. Jadi bisa ditekuk ke bawah dan ke atas kayak gini. Bisa diputar-putar gini juga ya. Oh, 360 derajat. Terus kakinya bisa sejauh ini. Oke, lumayan nih. Dan bisa ditekuk kayak gini juga. Nice. Oke, joinnya enak. Dan ini ada pivotnya juga ya di kaki. Oke, bagus. Bisa dikeluar juga nggak sih? Oh, enggak. Jadi dia cuma nekuk ke belakang sejauh ini. Dan depan sejauh ini, jadi di lututnya nggak bisa diputar ya, sedikit terbatas, tapi I think that's all we need. Ini scalpnya di bagian paha, rapi, sampai kaki juga, sepatunya kayak gini, nice, good job Marvel Legends. Terus di bawahnya ada tulisan Hasbro 2021, karena ini emang figur baru keluar tahun ini. Terus belakangnya, ini bagus banget sih guratan kainnya, kayak dripping down kayak gini ya, bagus. Terus ini kalau dibuka capnya, belakangnya kayak gini, penampakannya di atas ke bawah, rata, flat aja. Dan capnya ini udah nempel, jadi ini di gak bisa dicopot-copot gitu. Jadi udah nempel di pundak, dan juga ini udah kepasang nih, ada packnya di sini. Ya, oke, itu dia detail close up dan artikulasinya. Nah, sekarang kita bahas aksesorisnya. Di sini kita ada Stormbreaker, ada Mjolnir, dan ada lightning effect kayak gini ya, sama ada dua telapak tangan tambahan. Nah, ini memang stylenya seperti kayak lagi ngeluarin kayak efek kekuatannya gitu loh. Jadi ada semacam yang Mjolnir-nya nih, contohnya nih biru, tapi ada kayak efek-efek petirnya gitu. Gua sih lebih prefer kayak apa yang biasa gitu loh. Jadi kayak kelihatan lebih natural. Ini kelihatan lebih ya artificial. But it's good that we have it here. Ini kita pasang. Ini nggak ada join di jari-jarinya ya, tapi flexible, jadi bisa di kayak giniin, bisa dipasang. Nice. Wah, kayak swordsmith gitu ya. Jadi tung 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 bikin senjata. Terus ini Stormbreaker-nya kita pasang. Oke, kayak gini. Udah deh, siap. Lightning efeknya ini bisa dipasang. Kok susah, guys? Harusnya gua pasang dulu baru dikasih ke tangannya Thor ya. Udahlah. Copot dulu aja. Ribet. Jadi ini dibelit-belit kayak gitu loh. Nah, ini kan kelihatan kayak ada petirnya. Serem. I'm scared, mommy. Oke, terus kita pasang deh ke tangannya Thor. Tada! Oke, kayak gini jadinya. Ini lightning effect apa? Kayak alga gitu loh. Jadi ini emang bahannya letoy gitu loh, guys. Ininya lentur lah, bukan letoy. Kita coba tangan yang ini ya, yang nggak menggenggam.
Jadi kalau mau dipajang tanpa apa aksesorisnya yang Mjolnir sama Stormbreaker-nya, mungkin lebih bagus kayak gini. Kayak kelihatan superior gitu. Aku adalah Dewa Petir. Prince of Asgard, Son of Odin. Ya kelihatan kayak dewa banget ini dengan perawakannya yang besar gitu. Iya kayak ini ya, bapak-bapak udah usia sukses gitu. Oke, sekarang kita coba ukur tingginya dengan penggaris butterfly. Di sini dia tingginya sekitar 16,5 ya. Ya, sekitar 16 cm lah, 16,5 sampai 17 cm kalau dilihat dari ukuran penggaris. Nah, kalau kita bandingkan sama figur lain dari Marvel Legends juga, kemarin kita habis nge-review Doctor Strange dari film No Way Home. Siapa yang udah nonton film No Way Home? Spider-Man No Way Home. Kalau belum, kalian harus segera nonton karena itu film yang keren banget. Dan di situ ada Doctor Strange tingginya, Thor bodinya emang lebih gede. Habis itu ini ada Venom. Kalau ini Venom memang versi yang monster, jadi dia kelihatan lebih besar. Dan ada The Friendly Neighborhood Spider-Man, tapi ini bukan dari Marvel Legends, tapi dari SHF. Dan ukurannya kayak gini, dia emang masih remaja ya, jadi kelihatan kecil. Satu-satu. Oke. Jadi kelihatan proporsinya kayak gini. Duh, jubah gua mana ya? Kemarin udah gua cuci, gua jemur tapi hilang. Duh, nih ada yang ngambil nih pasti. Ada. Nih kos-kosan emang pasti ada aja yang enggak tahu diri. Nah, itu dia. Hei, kenapa? Dokter Sren, itu jubah gua kan? Enggak lah, ini punya gua. Bentar-bentar, warnanya sama, merah. Ini punya gua, Thor balikin dong. Ini punya gua, dokter. Ya, tapi ini gua kemarin habis cuci, udahlah, jujur aja ini punya gua kan. Sekali lagi gua bilang ini punya gue, bukan punya lo, oke? Okay? Ini jubah, lepasin, ini punya gua, ini lepasin, ini punya gua. Bukan, ini punya gua. Ya ampun, dibilangin gak percaya banget. Loh, kenapa tuh si dokter? Dia bilang ini jubah dia, ini padahal punya gua, udah nempel ini di pundak gua. Nah, itu kan jubah punya si dokter Sense. Iya, tadi gua pakai mainan. Astaga, Spider-Man, itu punya gua sampai berantem sama Thor tadi. Ya lu kagak nanya-nanya dulu, lalu ngapain ngambil punya orang? Oke, dari segi harga, gua ngedapetin Thor dari Marvel Legends Infinity Saga ini di harga Rp450.000. Best deal. Gua mau naro link pembeliannya di kolom deskripsi, tapi gua cek ternyata dia stoknya udah habis. But I will put the link anyway. Tapi kalau kalian mau cari, pakai aja keyword Thor Marvel Legends Infinity Saga. Nanti akan keluar dan gua lihat-lihat range harganya sekitar Desember 2021 inilah. Itu sekitar 450.000 sampai 600.000-an. Nanti kalian cari aja. Itu kalau kalian mau yang baru ya. Yang back in box gua agak lupa harganya, tapi menurut gua ini worth it banget buat kalian koleksi. Kesimpulannya, apakah gue happy dengan Thor dari Marvel Legends ini yang seri Infinity Saga yang pakai Final Battle Suit di Endgame? Yes, I can say that I'm pretty much happy. Meskipun ini bukan best shape-nya Thor ya, atau Chris Hemsworth sebagai aktornya, tapi menurut gue justru ini kelihatan lebih sangar gitu. Kayak kelihatan lebih apa ya, kayak lebih godly gitu. Apa sih bahasanya, kayak lebih kayak kelihatan dewa gitu loh dia. Cuma intinya gue suka karena dari look kelihatan unik dan kelihatan apa ya, lumayan ikonik lah. Cerita dia waktu ini ya di Endgame, dia stres 5 tahun kemudian larinya ke makanan dan akhirnya terbentuklah badan seperti ini. Dan gue happy untuk seri Marvel Legends ini, dari health sculpt-nya juga bagus. Kita bisa lihat lah ada Chris Hemsworth-nya di sini. Meskipun it's not his best look, health sculpt, painting, detail, semuanya rapi. And I think it's one of the best Thor Marvel Legends untuk versi MCU. Dan aksesorisnya juga bagus, kayak ada efek-efek petirnya gitu. Jadi aksesorisnya juga oke. Dan harganya ini gue kebetulan dapat best deal sih, di harga 450.000-an. Oke, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video overview project berikutnya. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya. Gue juga pengen tahu nih pendapat kalian, menurut kalian bagus gak nih? Dan mungkin beberapa dari kalian juga udah ada yang punya nih. Dan buat kalian yang mau nyari, semoga kalian dapat di harga yang best deal. Oke, itu dulu. Thank you for watching. See you in the next video. Stay happy and healthy everyone. Ciao.